Arca kopi tadi Doru kopi. Doru salah satu petani yang ada di Kintamani, dan Bapak Arca ini adalah salah satu pionir kopi yang sudah mengikuti proses-proses yang lebih modern lagi. Ini greenhouse-nya dia. Greenhouse-nya dia. Asam. Asam nih? Iya. Asamnya madu. Asam. Madu aja. Madu flores. Ini udah ya? Sudah. Ini dengan sudah. Ini processing? Ya. Ini gulanya lebih tinggi. Iya. Lihat, oh, kalau ini varietas Usda. Tadi Usda. Kita ada lihat honey dari B1. Terus yang ini varietas honey Usda. Processing dari varietas Usda. Oh, Usda nih. Emang pertama dia. Kopi pertama di Kintamani. Kopi pertama di Kintamani. Ya, paling tua dia. Salah satu yang paling tua. Kalau B1 tuh baru diperkenalkan apa? Emang udah sih setelah sudah dia. Oh. Sudah. Tapi selain dua varietas itu ada varietas yang lain? Ada. Mau giniin, mau tak kembangin. Oh. Itu udah yellow katura sama. Yellow katura. Sama apa namanya? Tipika. Yellow katura sama tipika B1 itu persilangan? Tipika. Persilangan apa? Gini B1. Tapi bijinya lebih besar dia. Lebih besar ya. Seperti robusta. Enggak sebesar besar, robusta. Tapi panjang dia. Panjang ya. Oh, panjang. Ya. Cera Aceh panjang. Oh, ya. Kalau usdane termasuk arabika? Iya, ya, semua arabika. Semua arabika. Semua arabika di sini. Oke. Mantap, tinggal ini aja sisanya. Oh, ini dia? Sisanya udah diborong sama ini. Mungkin udah ada yang ngekip nih. Hah? Udah ada ngekip. Udah ada ngekip. Udah ada ngekip nih. Pak, kenapa-kenapa kalau misalnya ini kopi dibiarin kayak gini? Apa harus diikat? Diikat? Ini tadi diikat, Pak. Diikat, kita buka. Selalu diikat. Kalau kita buka nanti plastiknya nih, nanti kadar airnya naik lagi. Lembab ya. Udah lembab jamuran kan? Iya, pasti. Jamurnya keluar lagi. Yang di atas satu lagi. Kosong? Kosong. Udah habis semua juga. Sekarang ngopi nomor ya. Kalian yang masih yang puluas ya? Iya. Puluas. Itu puluas. Soalnya produk yang paling banyak dibuat puluas ya? Puluas. Karena kebutuhan yang sangat tinggi, kebutuhan pasar kan puluhan yang banyak tinggi. Sudah kayak gitu kan pakai ini manual. Kok di urban apa sih? Di situ pakai dari senyum kopi Arabica, Kintamani juga 90%, 10% Robusta. Prosesnya dia? Prosesnya dia full wash. Sudah, artinya full wash itu udah termasuk kayak wajib, apa normal gitu loh. Kayak bener mentalnya di sana. Jadi honey itu lebih mahal dari full wash sebenarnya kan? Iya, karena prosesnya dia agak lebih banyak. Dijajar dengan natural ya. Anaerob baru di atas natural. Iya, anaerob lebih sulit. Berapa hari? Anaerob, fermentasi. Tidak sampai 4 tahun. Nah itu udah nengok ke arah bulan yang terasa kongkringan. Bulan. Lebih banyak, satu kompon lebih banyak itu lebih banyak buahnya, lebih itu bagus. Ada takaran satu kompon berapa gitu. Kalau di sini, kalau yang udah di stek, udah dipangkas, paling 3-5 kilo buahnya. Itu satu pohon. Satu pohon. Kalau di luar, udah minimal dah sini.